Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani durian dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di sore hari ini, di Jumat sore. Kita pada kesempatan sore hari ini berkunjung dan melihat dari dekat di pokok pohonnya tanaman durian, khususnya durian montong, yang berada di belakang rumah milik beliaunya, Kang Sumaji. Pada kesempatan musim kali ini buahnya cukup banyak seperti ini, bisa dilihat, dan besar-besar seperti ini, dan jenisnya adalah jenis durian montong. Coba kita hitung, ini ada di bagian bawah juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 buah. Dan untuk proses penanamannya ini kurang lebih sekitar 3 tahunan, dan ini buah yang pertama atau panen yang pertama. Dan pada kesempatan musim kali ini buahnya cukup banyak dan bagus-bagus seperti ini. Ini bisa tumbuh dan masih bisa besar. Ini di bagian bawah seperti ini masih kecil, bisa tumbuh. Dan untuk bagian tangkai batang buahnya ini panjang dan bagus seperti ini. Jadi ini bisa mencirikan atau menandakan bahwa durian ini nanti bisa tumbuh besar dan bagus. Kemudian untuk buahnya ini juga bagus, sehat seperti ini, terhindar dari hama. Ini sekelilingnya juga tampak tidak ada hama dan diserang hama seperti ini, dan bagus. Kemudian selain itu, dari beliaunya ini juga kelihatannya rajin untuk melakukan pruning atau pengurangan ranting-ranting dahan atau tunas-tunas yang kurang produktif. Tandanya seperti ini masih ada kelihatan bekas-bekas pengurangan dari ranting-ranting yang kurang produktif seperti ini. Kemudian coba kita lihat di bagian bawah ini, kelihatannya beliau juga memanfaatkan pupuk organik atau pupuk kompos. Masih ada sisa-sisa seperti ini, dan terbukti untuk buahnya pada musim kali ini juga banyak dan sudah mulai besar seperti ini. Untuk buahnya ini di bagian bawah sampai ke bagian atas, bahkan di bagian atas ini ditali. Ini untuk mengantisipasi agar batangnya tidak patah. Kelihatan di atas seperti itu. Kemudian untuk perawatan buah dan juga pemupukan nanti kita tanyakan langsung ke beliaunya. Untuk video selanjutnya ini sambil kita menunggu perkembangan dari buah durian ini, kurang lebih nanti sekitar 1-2 minggu atau 1 bulan mungkin sudah besar-besar buahnya. Nanti kita kembali lagi berkunjung ke sini, sekaligus nanti bertanya tentang tata cara beliau melakukan dari proses penanaman, kemudian penggunaan pupuk, perawatan ranting pohon, dan juga perawatan buah, penyemprotannya, atau mungkin perawatan yang lain-lain. Nanti kita bertanya langsung ke beliaunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita belum bisa bertemu dengan beliaunya karena beliau masih berada di kebun yang lain. Jadi kita pada pertemuan yang pertama ini cukup kita review saja. Kita lihat untuk tanaman durian ini, coba kita lihat dari sisi sebelah sini. Nah, ini buahnya kelihatan seperti ini, hampir
dari ke-13 buah ini bagus-bagus dan sehat-sehat dan hijau seperti ini, tidak diserang oleh hama. Kemudian untuk letak-letak buah ini juga hampir merata, jadi untuk satu cabang ini rata-rata satu buah, jadi nanti pertumbuhannya insya Allah banyak, bisa maksimal. Ini ada satu ranting yang terdiri dari dua sampai tiga, itu tiga buah di bagian atas itu, namun pertumbuhannya juga optimal bagus seperti ini. Kemudian untuk intensitas cahaya di kebun durian milik Kang Sumaji ini, tepatnya beliau menanam durian montong ini di belakang rumah ini, untuk intensitas cahaya ini sangat cukup sekali. Bila di pagi hari dari sisi sebelah timur ini langsung terkena paparan sinar matahari, kemudian di bagian barat di sore hari juga langsung terkena paparan sinar matahari. Jadi untuk kebutuhan sinar matahari ini sangat tercukupi. Nah, ini sudah terbukti paparan sinar matahari atau intensitas cahaya ini sangat berpengaruh sekali untuk proses pertumbuhan dari tanaman durian, khususnya durian montong dan durian lain, penunjang sebagai proses pertumbuhan dan juga penunjang untuk proses panen atau berbuahnya. Ini sudah terbukti seperti ini pada musim kali ini, 3 tahun tanam, kira-kira 3 tahun tanam, namun untuk panen yang pertama ini sudah langsung jadi berbuah seperti ini, dan alhamdulillah sudah kelihatan terbukti buahnya bagus-bagus dan banyak seperti ini. Kemudian untuk batangnya juga bagus, daunnya juga hijau dan bisa tumbuh dan berbuah seperti ini. Kemudian untuk faktor penunjang yang lain, kebutuhan dari air ini juga tercukupi. Di sampingnya ini adalah tandon air. Tandon air ini berasal dari sumber mata air langsung dari pegunungan yang ditampung di tandon seperti ini. Jadi untuk proses pengairannya ini alhamdulillah cukup. Jadi pada musim-musim panen durian ini bisa berbuah dan panen seperti ini. Coba kita sisir dari sisi sebelah barat seperti ini. Nah, ini kelihatan buahnya, dari sini juga kelihatan sudah mulai besar-besar dan bagus seperti ini. Namun ada juga yang di sini kelihatannya tidak jadi tua, ini rontok juga seperti ini. Ini biasa untuk tanaman durian montong, ini ada yang jatuh juga ini, namun masih normal dan masih banyak yang jadi dan besar, mulai besar seperti ini. Kemudian di bagian atas itu juga pruning durian, pruning batang-batang yang kurang produktif ini kelihatan juga sering dilakukan itu. Jadi pruning durian atau pengurangan dari ranting-ranting yang kurang produktif ini juga berpengaruh khususnya dalam proses budidaya tanaman durian ini, sehingga dapat mengoptimalkan atau proses buahnya, pembuahan atau panenannya lebih bagus dan lebih bisa besar-besar buahnya. Jadi ini sangat sangat diperlukan proses dari pruning atau pengurangan ranting-ranting yang kurang produktif di bagian pohon duriannya. Kemudian di sini daun-daunnya juga hijau seperti ini dan bisa tumbuh subur. Ini untuk buahnya juga mulai besar dan bagus seperti ini. Baik sahabat tani dan sahabat temah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini seputar kita berkunjung ke kebun durian milik Kang Sumaji, tepatnya beliau menanam di pekarangan yaitu di belakang rumah, dan pada musim kali ini sudah berhasil dan berbuah seperti ini. Semoga video yang kita buat ini, kita sajikan ini bermanfaat dan menjadikan motivasi kita untuk tetap selalu semangat khususnya bertani dan berkebun durian. Sekian dari kami, ada
kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.